Halo, assalamualaikum guys, selamat datang di Scale Avengers. Dengan gaya video dari Sigit Einstein, kita akan buat video unboxing. Ya, kita tes sedang kena racun. Setelah diawali dengan Om Ichan yang main di kelas Sportman 1 banding 10, diikutin sama si Datar Om Toro. Terus ada Hadi juga yang ikutan balap kelas D12. Juga admin Yubi ikutan balap di 1 per 16. Kemudian Hadi juga pindah ke 1 per 16. Dan akhirnya ini dia. Dan sebelumnya jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya seluruh dunia tahu kalau kita sedang kena racun balap. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah Tamiya TT02. Model yang saya pilih adalah Toyota GR86. Dan inilah tampilan kemasannya. Yang mau baca-baca silahkan aja di post videonya. Dan kita dapat kit Tamiya ini dari Tokopedia. Nama tokonya Number One Hobby. Linknya kita sertakan di deskripsi. Kenapa saya pilih ini? Di antara yang lainnya, ini bodinya yang ya paling cupu lah guys. Nggak ada wide body dan lain-lain. Jadi ya, kalau kita ada di peringkat paling belakang, ya nggak malu-malu banget lah. Jadi kita dapat di harga 1.900. Di keterangan tokonya itu, kita dapat semua kitnya kecuali elektrik seperti servo, ESC, motor katanya. Dan ternyata kita dikasih motornya guys, dengan ESC-nya. Ini juga tampilan bawahnya, kurang lebih kayak gini lah gitu. Dan langsung kita buka aja gimana sih isinya. Aduh, di luar hujan guys, hampura. Ini dia tampilan dari isinya. Yang paling pertama yang bisa kelihatan adalah ini, kita dapat ban. Ini tipe on road kali ya, ada tulisannya. Ini Tamiya Racing. Nggak terlalu lembut juga, tapi bagus sih kualitas bikinannya. Kita taruh di sebelah Nutrisari dingin. Minum dulu lah. Terus kita dapat, oh ini yang tadi kata saya bilang ternyata dikasih ESC itu ini guys. Ini ESC-nya brush kayaknya. Dan ya, ini ESC-nya ESC brush. Di keterangannya sih ini 75 ampere. Lumayan bisa buat dipakai di adventure. Dan ini ada ya buku petunjuknya. Nah, selanjutnya kita dapat body Lexan. Seperti yang digambar tadi, ini bodinya Toyota GR86 yang tahun 2022. Dan ternyata sempat saya khawatir, saya gimana cara ngebolongin ininya. Dan ternyata ini tuh udah kayak gini guys, tinggal ngegunting di ujung-ujungnya aja. Udah rapi lah ini. Bahannya juga ya Lexan kualitas bagus sih ini. Terus sih untuk body postnya juga udah dilubangin sama Tamiya-nya. Dan dengan detail yang sangat bagus ya untuk body Lexan seperti ini. Dan dapat ini juga, detailing juga. Jadi ini untuk di dalam lampunya. Jadi nanti kayak ini tuh dipotong, ditaruh di sini tuh. Gitu. Jadi kayak efek apa ya, 3D gitulah kurang lebih. Dan ini dapat lampu belakangnya juga. Jadi dengan efek yang sama, efek 3D lah. Ini dapat juga velgnya 4 biji dengan 10 spoke. Dari plastik bahannya. Dapat apalagi, ini dapat yang buat join-join gitu, join gearbox kalau nggak salah. Sama ini tuh drive shaft. Dan ini dapat chassis kayak gini bentuknya. Ini dari plastik guys, ini semuanya plastik sih. Ya ini daleman-dalemannya lah, saya juga kurang ngerti karena newbie juga. Oh ini ada kayak knuckle gitu. Terus ya apalah ini. Dan ini tuh kita harus rakit sendiri guys. Jadi salah satu dari apa ya yang menyenangkan dari main Tamiya ini adalah yang merangkai. Ini juga ada daleman-dalemannya. Apa ya ini ya? Ya gitu. Nah, selanjutnya dapat body clip cocolok. Apalagi ini ya? Oh, ini spur, spur sama apa ini? Final gear gitu. Terus kita dapat ini kunci-kunci sama ini kayak parking. Apa ini ya, nggak tahu. Terus malum ya, banyak nggak tahunya karena kita pemula, karena saya sih pemula admin newbie. Terus dapat ini. Nah, jadi dikasih tahu sama si Om Toro, Profesor Toro atau si Datar, bahwa kalau kita beli TT ini kita nggak dapat bearing, jadi dapatnya ini nih, bushing nih.
Jadi yang pertama yang harus dibeli atau yang harus diupgrade dari sini adalah bearing. Ini ada spring, terus ini apa ya? Ah, pokoknya bisa dilihat aja, dan ternyata bener dapat motor. Ini motor 540. Turn-nya berapa? Saya nggak tahu. Buat sama ini nih, tripod mini. Terus ini dapat ini kayak buat cover motor. Nah, ini detailing spion. Terus ini ada busa pengaman supaya kalau nabrak tuh nggak langsung rawing. Apa itu rawing? Rawing itu sobek-sobek. Nah, ini dapat kitab-kitab cara-cara buat ngecatnya. Jadi kalau body Lexan itu ngecatnya dari dalam, dan kalau bisa katanya pakai spray paint dari Tamiya. Harganya lumayan. Terus ini dapat stiker masking buat jendelanya ketika nanti dicat. Jadi dicatnya kan dari bagian dalam tuh. Ini ditempelin bagian dalam di bagian jendelanya supaya gak kena cat. Terus ini ada buku dari Tamiya. Ini cara-cara buat ngerakitnya, guys. Ini apa yang panjang ini? Yang tahu tulis di kolom komentar ya, fungsinya apa, kayak sedotan ini mah. Dan sambil kita masukin lagi, jadi nanti apakah akan dibuat video ngerakitnya? Kayaknya sih enggak ya. Video ini juga dibuat sambil nungguin si Miko yang nggak upload-upload, dia teh. Dia lama, guys, kalau ngedit teh. Jadinya teh kayak 4 bulan gitu. Beberapa hal yang harus di-upgrade. Yang pertama tadi itu kita harus beli bearing. Yang kedua, katanya shock. Jadi shock bawaan dari Tamiya itu nggak bisa dimasukin atau nggak bisa di-adjust pakai oli. Terus saya juga beli motor ini, Team Zombie nomor 3. Terus ini Hobby Wing 120 ampere, dan katanya kalau beli elektrik kayak gini-gini baiknya yang merek yang udah ternama gitu. Kepentingannya apa ya, lebih terjamin aja. Tapi ya harganya ini tuh kejebak saya tuh belinya. Kalau tahu dari awal ini dapat ESC sama motor, saya nggak akan beli ginian gitu, karena saya mah cuma untuk kepentingan casual aja balapan ini. Jadi belum ada minat yang mendalam untuk ikut bersaing dalam peta perbalapan di kota Bandung atau Indonesia gitu. Oh iya, servo juga belum dapat dari sini. Jadi saya beli servo ini. Kalau servo sih benar-benar nggak dapat. Jadi kalian harus beli servo. Ya namanya balap gitu. Jadi servonya harus yang enaknya sih, enaknya yang responsif. Dan saya belinya yang ini. Ya lumayan lah. Transmitter juga penting, guys. Jadi ya berbarengan dengan inilah semuanya. Jadi saya harus beli transmitter yang sedikit proper gitu supaya nyambung dengan mainnya gitu. Saya kebetulan dapat ini MT44 dari Kang Nugi. Beliau sedang sibuk menyelesaikan tesis, jadi segala komponen RC-nya dia lepas, dan ini dapat harganya lumayan murah lah, meureun ya. Oh ya, drive shaft juga itu harus diupgrade ke yang metal juga, ya aluminium spur adaptor. Sisanya hop up-nya itu belum saya beli karena takut salah, jadi saya mau coba rakit dulu. Inilah penampilan dari Tamiya TT02. Jadi itu aja videonya, dan terima kasih udah menonton. Bye bye. Halo, assalamualaikum guys, selamat datang di Scavengers. Kali ini kita mau buat